Keren banget kan, tuh lihat. Wow, matanya hijau dan ada merah guys, ya keren banget sih untuk karakternya. Hari ini gua review lagi salah satu karakter epic gila guys ya untuk game Devil May Cry, karena gua baru dapat karakter yang UR atau SSR ya untuk di game ini. Nah kalau lu mau bermain game ini, lu bisa download di pin komentar, gua letakkan linknya guys ya. Keren banget ini game Android ya dan game iOS. Oke, karakter yang akan gua review adalah si Dante guys ya untuk di game Devil May Cry ini. Nah karakternya seperti ini guys, Dante. Wow, keren banget kan. Nah di sini gua udah dapat Dante yang tinju neraka dari gacha. Dan untuk skillnya keren banget ya, tinjuan 1000 dan tendangan 1000 untuk skillnya. Oke, kita akan nge-review si Dante tersebut. Sebelum kita review, seperti biasa guys, alangkah baiknya ditekan tombol subscribe dulu agar animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game anime, game-game RPG lainnya guys. Ini action RPG ya. Keren banget sih untuk tampilannya ya. Kalau bisa lihat sendiri dari dekat, ini dia dari dekat ya. Coba kita lihat dari dekat. Dari dekat karakternya guys. Halus banget, kayak bisa ya dia, gimana caranya? Dari sini kah? Ya, nggak bisa ya. Oke lah, langsung aja kita coba lihat untuk skill si Dante-nya guys. Oke, langsung aja kita lihat untuk skillnya si Dante ya. Untuk senjatanya itu seperti pukulan gitu ya, hand dan tendangan. Di sini ada dua untuk equipnya atau itemnya. Itu yang pertama tuh tendangan ya untuk senjatanya. Yang kedua itu bisa dengan pukulan guys, tinjuan ya. Itu untuk skillnya si Dante. Sorry, untuk senjatanya si Dante. Nah untuk skill si Dante itu keren banget guys. Nanti kita coba untuk gameplaynya. Nah ini dia untuk battlenya si Dante ya. Skillnya, attacknya itu bisa memberikan strike target dengan cepat, menghasilkan damage sebesar 199% damage api. Jadi dia elemen api guys, otomatis kartunya juga cari yang berelemen api agar elemen apinya itu pedih. Terus selanjutnya apalagi nih, bentuk tinjuan udara, luncurkan 3 strike cepat di udara. Wow, itu dia yang gue bilang tadi ya, keren banget kan. Jadi dia bisa nyerang, pukul musuh ke atas ke udara, terus pukul bertubi-tubi dengan 3 kali tubian ya. Itu untuk attack dasarnya. Kalau sekundernya kayak gini guys, itu tahan ya. Untuk sekunder itu klik tahan guys, jeger ke atas kan, nahan tuh. Baru tendang ke bawah, tahan juga tapi ya. Udah tahan pertama, lepas, tahan lagi. Gitu. Jadi udah terbang, ditahan lagi, jatuh lagi kayak gitu, nimpa. Nah, ini hindarannya ya. Hindaran si Dante kalau seandainya kita bisa ngedodge. Tuh, dodge-nya guys ya. Tuh si Dante, ada beberapa dodge sih di sini. Oke, itulah dia untuk Dante. Nah, kita akan mencoba si Dante-nya. Let's go. Oke, kita coba untuk Dante-nya battle-nya ya guys ya. Nah, sebelum nge-battle, kita harus baca dulu untuk tutorialnya. Karena ini penting banget, sumpah guys. Penting banget, harus dibaca ya. Kemarin gua nggak baca tutorialnya dan misinya nggak selesai guys. Menyebalkan banget ya. Oke, kita coba pakai si Dante ya. Bentar, kita ultikan. Kena guys, sakit banget. Nah, ini dia Dante, kita pakai langsung. Tuh, lihat tuh guys. Keren banget kan? Keren banget tuh, darahnya, damage-nya sakit parah cuy. Nah, itu baru apa namanya, tendangan ya. Sorry, pukulan ya. Coba kita ganti ke mode tendangan guys. Kita klik aja. Langsung kita serang. Dan ini di mode tendangan guys. Tadi kan kita mode ya pukulan ya. Gila keren banget. Enggak nampak. Coba kita berubah. Boom. Langsung koit guys. Ngeri banget. Oke, kita langsung lawan yang terbang-terbang. Menyebalkan sih yang terbang-terbang, tapi bisa sih gampang untuk dilawan. Kita berubah lagi. Tuh gampang ya. Apalagi kalau kita pakai Dante, serius gampang banget guys untuk ngelawannya. Nih Dante lagi. Boom, damage-nya pedih banget.
Boom. Oke, mundur dulu, santai. Mundur dulu. Wah, gak kena guys, gak kena guys. Gak kena. Kita ultikan dulu. Kill 2. Oke, kita kombokan. Berubah. Oke, itu dia Dante-nya ya. Keren banget kan. Boom, 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 boom. Jeger. Langsung kita tembak saja. Wah, gak kena guys, gak kena. Mana sih musuhnya? Kok gak kena sih, anjir. Oke, kita pukul lagi. Boom, 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 jeger. Dan ini combo ya guys, harus combo. Kalau gak combo gak ada damage guys, serius. Kalau gak combo gak ada damage. Kalau gak ada combo gak ada damage ya. Wow, keren banget kan untuk kombonya. Jadi di sini gua pakai 2 waifu dan 1 karakter Dante. Nah, itu dia untuk percobaannya si Dante kita, guys. Gila, keren, keren, keren. Oke, guys, gua dapat si Dante itu ada di gacha 40 kali ya. Nah, di awal-awal kita bisa gacha untuk percobaan 40 kali. Sorry, 4 kali pull atau 40 tiket lah ya untuk kita kumpulkan. Nanti kalau udah 40 otomatis kita dapat satu guaranteed, bisa dapat yang cewek, bisa dapat yang cowok guys. Yang ceweknya ada si karakter ini ya, siapa namanya gue lupa, lady. Terus cowoknya tuh ada si Dante dan juga Nero. Nah, cuma ini doang sih yang ada, cuma 3 orang ini yang ada. Cuman sini ada role-nya guys, ada role yang B, ada yang A ungu ya, yang B yang kayak gini, yang A kayak gini, dan yang ini A ya, bisa di upgrade, dan yang S seperti ini guys, ngeri banget Dante yang S nya gila cuy. Oke, gimana menurut kamu, apakah menarik guys untuk dicoba game ini? Komen di bawah ya, dan thanks for watching, sampai jumpa di konten update selanjutnya, bye bye.